kita mulakan ataupun dikenali sebagai yang ada enroller kan, ada enroller dekat dalam form tu. Kalau anda perasan, ini inilah kita punya program baru tu, iaitu Team Building Placement Program. Okey. Okey. Dia dah berkuasa starting from 21 Julai. 21 Jun, sorry, 21 Jun 2019. Okey, kalau kita tengok di sebelah kiri kita. Sekejap eh. Okay, minta maaf semua rupanya tadi tak ada ni pula dekat skrin rupanya. Okay, so hari ni saya nak cakap pasal Team Building Placement Program. Okay, pengenalan program baru Enagic. Di mana yang ni, program ni seperti yang anda tahu, program yang ada enroller tu. Okay. Okay, ni dah start, program ni dia dah start 21 Jun 2019 dulu. Di mana kalau anda tengok, kalau sebelum ni, enroller dengan direct sponsor adalah orang yang sama. Okay, kalau anda tengok di screen, A, enroller dengan direct sponsor adalah orang yang sama. C adalah buyer. Okay, so sekarang ni pula kita ada program yang di mana enroller dan direct sponsor boleh menjadi orang yang lain lah, tak sama. Jadi mana enroller itu sebenar adalah individu yang merekrut ataupun enroller seseorang distributor atau pembeli baharu. Okay, direct sponsor ni pula individu yang berada di atas kedudukan seseorang distributor. Okay. Lihat slide yang seterusnya. Okey, rangkaian kumpulan dahulu dan semasa. Okey, kalau kita tengok dekat skrin ni, sistem dahulu, okey, enroller dengan sponsor orang yang sama dengan new distributor. So SP akan pergi kepada sponsor dan enroller, iaitu orang yang sama. SP protection akan direct pergi kepada sponsor. Okey, sekarang kita tengok pula Team Building Placement Program, iaitu yang ada enroller pula. Benda ni adalah pilihan sama ada anda nak letak ataupun tak, bergantung kepada situasi lah. Okay, anda boleh tengok dekat sini, kalau enroller, anda dah letak enroller, lepas tu ada sponsor dan ada new distributor. Okay, SP protection untuk new distributor sales tu akan pergi kepada enroller. Okay, slide seterusnya saya akan kupas lagi lah mengenai kenapa SP protection tu akan pergi dekat enroller. Okey, selepas pendaftaran, status untuk SP enroller tu akan diperbaharui. Kalau anda letak enroller dekat satu sale baru ni, SP akan dapat pada enroller. Okey, sementara distributor yang sponsor tu akan terima komisen berdasarkan status kedudukan rangkaian mereka yang terkini. Iaitu contohnya kalau sekarang ni sponsor dia 3A, rank 3A. So kita akan bayar dia berdasarkan 3A tu. Okey, status penaja tidak akan dipengaruhi oleh pembeli ni. Tetapi kalau sponsor tu waktu pembelian ini adalah FAO, di mana FAO ni dia dah tak buat direct sponsor selama 2 tahun, dia takkan dapat apa-apa dari komisen daripada pembelian ataupun jualan yang baru ni lah. Sebab SP tu semua akan pergi direct kepada enroller. Okay, anda tengok dekat sini. Yang mana belah kiri ni kita benarkan, iaitu enroller dan direct sponsor A,
B adalah dan C adalah buyer. Okey, memastikan kedudukan enroller, penaja dan distributor baharu berada di satu kumpulan yang sama. Sebab belah kiri ni kalau kita tengok dia kena ada dalam satu line, line yang sama. Okey. Belah kanan ni pula kalau kita tengok A punya chart, distributor dekat baris bawah tu di baris bawah untuk menjadi enroller, distributor atau pembeli baharu tak boleh sebab tak sama. So kalau B pun sama juga sebab dia bukan satu line enroller dengan dia punya penaja dengan sponsor. Okey. Manakala kalau C tu kita tengoklah sebab distributor baharu tak dibenarkan untuk menjadi enroller kepada jualan sendiri. Maksudnya kalau dia self purchase, kita tak benarkan. Tak boleh letak enroller dekat self purchase punya pembelian. Macam saya cakap tadilah, setiap jualan untuk self-purchase adalah tidak tertakluk kepada program ini. Maksudnya, kalau self-purchase, macam self-purchase ukuran Didi, ukuran Sigma repeat, ukuran Didi repeat, Sigma pembelian baru yang ada self-purchase, keahlian untuk EIPA card pun tak boleh. Tak boleh letak enroller lah, senang cerita. Okay, kita tengok contoh-contoh senario dalam bentuk ilustrasi untuk terangkan tentang program ni lah. Okay, pembelian enroller ataupun sponsor. Okay, pembelian terus enroller. Okay, macam ni. Lalunya kalau new downline, enroller terus dapat lah. Sebab dia adalah enroller orang yang sama dengan sponsor. So SP protection akan terus dapat pada enroller. Okey, kalau macam ni pula, pembelian di bawah nama sendiri tak boleh. Okey. Okey, kalau nama sendiri memang tak sahlah untuk program ni. Kalau dia nak beli ukon baru, contoh Siti nak beli ukon Sigma, tapi dia letak ada enroller tak boleh. Sponsor dengan enroller mesti nama yang sama untuk pembelian ukon Sigma tu. Okey. Okey, kita lihat situasi dah di mana enroller di bawah status FAO. FAO tu dah 2 tahun tak ada sales lah. Okey, enroller di bawah jualan penaja berstatus FAO. Okey, kalau kita tengok dekat sini existing distributor, dia tak ada jualan status FAO. SP protection memang akan terus pergi dekat enroller. Tapi kenapa dia tak dapat ni commission? Sebab dia dah jatuh kepada status FAO. Sebab itu kalau kita submit application, yang paling penting kalau nak letak enroller, tolong check dulu sponsor, direct sponsor tu dia still ada SP ataupun tak. Okay, kita kena check. Boleh call dekat office dulu, tanya direct sponsor tu dia still ada SP ataupun tak sebelum anda letak enroller. Sebabnya ada case yang dah submit ke Japan tapi dia tak check. Mungkin dia terlupa yang direct sponsor tu dah habis SP dia. Maksudnya sudah lebih daripada 3 bulan dia tak ada SP, dia tak ada direct sale. Tapi dia letak enroller. So kita tak boleh nak tukar. Okay. Yang penting kena check dulu sebelum submit application tu lah. Okay, so kita tengok pula enroller di bawah jualan yang baru ataupun jualan pertama. Okay, ni lagi satu case di mana sponsor dia, ini adalah sales dia yang pertama. Okay, kenapa dia tak dapat commission? Okay, kalau apa ni, kalau kita lihat sebenarnya kalau enroller ni terpakai hanya pada new distributor yang submit second 1A. Okey, dia tak boleh letak enroller kalau dia adalah pembelian dia, sponsor yang pertama. Maksud saya macam ni, sponsor dia, sponsor 1A yang pertama dia tak boleh letak enroller. Dia hanya boleh letak enroller pada sponsor machine yang kedua. Maksudnya 1A yang kedua sahaja. So apa-apa pun kena check dulu sebelum submit ke GOC sama ada direct sponsor ni dia dah ada
1A yang kedua ataupun tak. Okey, sebabnya kalau kalau dia tak ada ni, dia dia takkan dapat apa-apa komisen. Sebab penaja mesti ada satu jualan langsung yang membolehkan mereka mendapat komisen. Okey, kita tengok pula enroller yang ada upon. Okey, contoh yang pertama. Okey, upline dia. Okey, downline upon. So, download upon repeat lah. So, SP protection memang akan terus pergi kepada dia punya direct yang ada upon. Okey, contoh yang kedua. Dia ada enroller, sponsor dan new distributor upon. Okey, kenapa sponsor dia tak dapat? Okey, dia tidak dapat kiraan sales dengan commission untuk upon sebab dia punya sponsor tak ada upon. Okey. Okey. So, yang enroller dia pula hanya dapat SP untuk jualan di bawah 8 point sahaja. Dia pun tak dapat kiraan sales dan commission untuk upon sebab enroller pun tak ada upon account. Okey. So, SP protection dia yang dia hanya akan dapat kalau untuk upon DD selama 90 hari dan upon Sigma dia akan dapat selama 1 tahun. Okey. Bermula 1 Februari, maksudnya bulan ni lah. Okey, kita pengedar telah dibenarkan untuk membeli pelbagai produk di bawah downline anda di mana. Okey, dia punya syarat-syarat dia mesti di bawah group 6A yang sama. Dan downline anda bukan belum dapat rank 6A lagi. Maksudnya applicable hanya untuk downline yang rank 1 sampai 5A sahaja. Okey. Kalau downline dah sampai rank 6A, pengedar tak boleh beli produk di bawah mereka. Okey, contoh yang pertama kita lihat kat sini. Andy. Okey, dia sponsor Jun kan? Okey, lepas tu Jun dia sponsor Andy balik. Okey, ni boleh. Okey. Yang kedua pula, sebab kenapa boleh? Sebab dia still belum jadi 6A lagi. Okey, contoh yang kedua pula, kita tengok Andy yang pertama sponsor Jun, lepas tu Jun sponsor yang Andy yang kedua pula. Lepas tu Leon dia sponsor pula Andy yang ketiga. Okey, kenapa boleh? Sebab ini pun boleh sebab dia dalam satu line. Okey. Enroller dia mesti letakkan Andy yang pertama ataupun Andy yang kedua. Okey, enroller mestilah nama Andy juga. Tak boleh nama orang lain lah. Okey, contoh yang ketiga, tengok dekat sini Andy yang pertama dia sponsor Jun, lepas tu Jun sponsor Andy kedua boleh. Okey, tapi Andy sponsor May, tapi May nak sponsor Andy yang ketiga tak boleh sebab May dia dah reach 6A rank. Okey, contoh yang keempat, Andy sponsor Jun, Jun sponsor Andy. Upon. Okey, ini kita boleh. Kita benarkan, tapi Andy yang beli upon ni tidak akan dapat aktifkan upon SP point untuk Andy yang pertama. Okey, sebab untuk dapatkan upon SP, Andy yang pertama dan Andy yang kedua mesti dekat line yang sama. Okey. Okay, so kita tengok dekat product application form kan, ada section enroller dan sponsor information. So anda pastikan anda letak enroller yang enroller name, enroller ID, sponsor name dengan sponsor ID yang betul. Di samping anda nak registerkan applicant as berapa A anda eh. Okay, so pastikan info berkenaan enroller di tengah betul. Okey, kalau bagi enroller dengan sponsor adalah distributor yang sama, maksudnya sponsor adalah orang yang sama dengan enroller. So kita isi sahaja nama apa ni, enroller dengan enroller ID, lepas tu you just tick the same as above lah. Okey, manakala bagi enroller yang kita nak letak enroller untuk pembelian baharu di bawah sponsor, isikan maklumat kedua tu dekat ruangan enroller dan sponsor. Okay, alright. Okay, soalan-soalan lazim yang kita terima lah berkenaan enroller ni.
Okay, kalau distributor tersedia ada UKON, mereka layak ke untuk aplikasikan program team building ni? Maksudnya program yang ada enroller ni. Boleh, sebab distributor yang tersedia ada, kalau dia nak beli UKON untuk aktifkan SP mereka, akaun UKON dan akaun utama mesti saling berkait. Maksudnya sentiasa diaktifkan setiap 4 bulan atau 1 tahun. Contoh macam first account, dia mesti sponsor yang UKON account tu, tak boleh putus lah. Maksudnya dia kena sentiasa renew. Kalau dia UKON Sigma, setiap tahun dia kena renew, tak boleh putus. Kalau putus dan dia beli baru, then dia tak applicable lah untuk this program. Okay. Soalan kedua, bolehkah seseorang distributor dia gunakan dua ID yang berbeza, di mana satu ID letak enroller dan satu pula letak sponsor? Okey, maksudnya sebab dia ada dua ID, boleh tak letak satu enroller, ID pertama enroller, ID kedua dia letak direct sponsor? Okey, maksudnya boleh. Okey, sebab dia akan aktifkan SP untuk ID enroller dan commission 8 point pun akan kekal sama. Okey, tapi yang paling penting juga memang kena check dulu dua-dua, maksud saya sponsor tu still ada SP lah, untuk membolehkan mereka dapat SP yang maksimum. Okey, soalan ketiga, adakah enroller dan sponsor dapat aktifkan SP dalam masa yang sama? Okey, tak boleh. Okey, sebab kita nak aktifkan SP ni akan diberikan kepada enroller sahaja. Okey, sebab itu macam saya cakap tadi, distributor sponsor tu kena pastikan SP mereka aktif dulu sebelum letakkan apa-apa jualan yang ada enroller. Okey, soalan yang keempat, jika individu A adalah enroller, individu B adalah sponsor dan individu C adalah UKON, adakah individu B akan dapat komisen daripada jualan UKON individu C? Okey, kalau dekat sini pula, kalau berkenaan dengan UKON, sistem pass up kita akan apply dekat sini. Sebabnya maksudnya kalau individu B tu ada UKON, dia akan dapat komisen dan satu jualan baru. Tapi SP itu hanya akan dibagi kepada individu A, iaitu enroller. Sebab kalau individu B tak ada UKON, komisen dengan jualan UKON tu akan pass up ke peringkat atas. Okay. Soalan yang terakhir adalah, adakah enroller boleh letakkan jualan di bawah kumpulan atau baris yang berbeza untuk dapatkan SP? Macam saya cakap tadi, dia tak boleh. Dia mesti dalam satu line yang sama. Okey? Enroller di luar kumpulan 8 point adalah dibenarkan. Okey? Okey, sekian saja. Terima kasih. Saya buka untuk soalan. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya. Boleh tulis dekat chat jugalah. Exchange for your brand new product. There. Okay, so ada apa-apa pertanyaan tu? Selamat petang, Ifa. Selamat petang. Saya nak tumbang tanya, kalau untuk buat pendaftaran dia warga negara Indonesia, email ke area satu ke? Indonesia, maksud saya dia ada ni lah, ada apa ni, working permit semua tu lah. Ada? Kalau ada itu, anda boleh je hantar. Dia area mana eh? Maksud saya dia di KL ke ataupun di Ipoh ke? KL.
Oh, kalau KL terus direct pergi dekat area 2 lah. Dia ikut macam biasa juga kalau customer tu walaupun bukan warga negara tapi dia tinggal di Ipoh ke, boleh hantar ke area 1 lah ataupun Penang kan. Tapi since you kata dia dekat KL, you hantar dekat area 2. Oh, bukan mengikut kewarganegaraan dia lah. Oh, tak ada. Tak ada. Okey, terima kasih. Sama-sama. Okey, ada pertanyaan lagi ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tak? Hello. Hello, boleh. Boleh dengar. Ya, Atika. Ya, saya. Ya, Atika. Ada apa-apa nak tanya? Saya tak minta penjelasan sekali lagi SP itu apa. Singkatan yang dipakai tadi, AFO, sebab kurang faham. Oh, yang tu. Okey, SP tu apa ni yang you punya yang you buat direct sale within 3 months. Maksudnya dalam masa 3 months you ada direct sales, you ada buat direct sales. FAO tu pula kalau you tak ada direct sales within 2 years. Hello Tika. Sorry. Kalau DO, kalau BO dia six, sorry 4 to 6 months. So yang tu macam contohnya you dapat untuk satu sale you dapat 1000 kan untuk apa ni, you dapat 1000 commission untuk dual SD. Tapi bila you apa ni, bila you dah 4 bulan tak jual, tak ada direct sales, you hanya akan dapat RM710 je lah. Lepas daripada 6 bulan, RM710 tu akan jadi half lagi. Until 2 years. Baru you dapat kosong commission. Apa lagi tadi ya, yang tak faham lagi, enroller apa. Macam ni lah, tak apa. Nanti saya boleh apa ni, direct email dekat Atika. Nanti tinggalkan nombor, nanti tinggalkan email Atika boleh dekat ruangan chat tu. Ada apa-apa lagi soalan ke? Ataupun yang nak request apa ni, slide ni nanti boleh bagi tahu juga, boleh email dekat area-area yang berkenaan. Nanti kita akan hantarlah slide untuk lebih pemahaman ataupun nak share dengan you guys punya within your own group pun boleh juga. Ifa, yeah. Saya nak tanya yang bakal SP tu pengiraan dia diambil mulai dari semenjak menjadi akli ke atau the day you register. Register as a distributor, bukan based on the first sale, bukan? Bukan. Maksudnya macam hari ni you dah register, you dah jadi distributor kan hari ni. So sampai 90 hari lah SPU still valid. Oh, I see. Dia bukan diambil kira mulai dari first jualan pertama lah. Jualan pertama tu sebab you dah direct sales you dekat situ. So 90 hari lagi. Itu macam. So dalam masa 90 hari tu, kalau downline you ada buat sales baru, you boleh enjoy dapat full commission. Okay. Tapi selepas 90 hari downline you ada jual lagi satu tapi you tak ada direct sale dalam masa 90 hari itu, okay, that's from that moment you punya hari ke 91 hari tu you punya apa ni, you punya commission akan jadi kurang lah. Betul.
Unless sampai you buat new direct sales semula, akan aktif balik 90 hari tu. Okay, terima kasih. Sama. Okay, saya akan end session saya hari ni. So kalau memang ada nak lagi, kalau ada yang nak request untuk slide hari ni, boleh je email dekat kita punya respective area, okay? Alright, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih. Terima kasih, Eva. Okay, terima kasih, Eva. Thank you. Thank you. Welcome.